Pemirsa, penjabat Bupati Muaro Jambi, Raden Najmi, melakukan penyerahan mobil ambulans kepada 9 puskesmas di Kabupaten Muaro Jambi. Bertempat di halaman kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi, penjabat Bupati Muaro Jambi, Raden Najmi, menyerahkan mobil ambulans kepada 9 puskesmas di Kabupaten Muaro Jambi. Mendapat bantuan operasional mobil ambulans dari dana alokasi khusus atau DAK Kementerian Kesehatan RI tahun 2024. Dari 9 puskesmas tersebut, yakni Puskesmas Pondok Meja, Puskesmas Bahar Unit 7, Puskesmas Bahar Unit 1, Puskesmas Bahar Unit 4, Puskesmas Kasang Pudak, Puskesmas Petaling Jaya, Puskesmas Kebon 9, Puskesmas Talang Bukit, dan Puskesmas Sungai Duren. PJ Bupati Muaro Jambi, Raden Najmi, telah menyerahkan 9 unit ambulans ke 9 puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Tentunya dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan tingkatkan pelayanan di setiap puskesmas, serta diharapkan ambulans yang telah diserahkan bisa dirawat dengan baik dan digunakan hanya untuk keperluan masyarakat. Dovia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.